Itu maka supaya saudara tim penuntut umum ya harus segera memastikan kelar pada apa namanya persidangan besok itu untuk ahli. Bisa ya? Ya. Mohon izin yang mulia, dikarenakan tanggal 29 itu mepet sekali dengan tahun baru, kami di kantor kami juga sudah meliburkan kantor kami yang mulia. Mohon izin apabila berkenan bisa digeser di minggu depan di tanggal 5 atau 6 yang mulia. Enggak bisa ya. Karena ini pun juga kesempatan, karena saya dengar ahli sebelah juga nanti tanggal 5 itu akan habis-habisan sampai malam. Ya. Kami aja juga enggak libur. Ya. Memang di selain dari kita juga udah ada libur ya. Kita enggak libur ya. Jelas ya, tetap kita agendakan supaya kita memanage waktu sedemikian rupa. Jelas ya. Kalau saudara yang mau libur ya silakan, kan tim juga ada ya. Ini ada berapa orang ya. Bagi kita juga yang lainnya juga boleh mengambil cuti ya. Saya kira cukup jelas ya. Ya, kita tunda tanggal berapa itu? 29 Desember ya. Dilanjutkan dengan keterangan ahli ya. Enggak salah. Ya. 29 Desember ya. Supaya diperintahkan pada penuntut umum menghadapkan ahli tersebut ya. 29 ya. Ya, gitu ya. Sidang ditunda jam 9 pagi ya.